Cerita dia macam ni. Aku tengah duduk. Sorry. Mengarutlah intro. Cerita dia macam ni. Vivo ada hantar dua kotak. Dua kotak untuk kita unbox bersempena pelancaran Vivo X70 series. So, apa tunggu lagi? Jomlah kita unbox dua-dua kotak ni. Jomlah. Tunggu apa lagi? Jomlah. Jadi ini dia kotak untuk ini aku rasa untuk media untuk unbox. Jadi jom kita tengok dulu apa yang ada dekat kotak ni. So ni bahagian atasnya Vivo. Nice. Yang lain-lain semua kosong, just ada branding Vivo. So jom kita buka dulu kotak ni. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Jadi ada dua pamphlet untuk Vivo X70 series. Ada Zeiss lens, ada Zeiss T-Star coating, Sony IMX766V camera sensor dan juga Ultra Sensing Gimbal Camera. So ni dia punya highlight lah untuk Vivo X70 Pro ni. Dan juga ada greetings card lah. Jadi kalau korang nak tahu, kotak ni ada dua layer. Okay, layer pertama, layer kedua. Jadi untuk layer pertama ni, ini dia punya kotak lah untuk Vivo X70 Pro. Vivo X70 Pro. So kita letak kotak ni dekat tepi dulu. Kita nak tengok apa yang ada dekat layer kedua ni. So ini kita tarik sahaja, tengok apa yang ada di dalam. Jadi pertama sekali kita ada Vivo TWS2 ANC. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Dekat bahagian atas kotak ni ada dia punya user manual and warranty card semua. So ni dia punya TWS. Agak unik dia punya rupa. So jom aku nak try pakai dekat telinga dulu. Wow. Very kedap. Selesa memang sangat selesa. And aku pakai ni, aku tak connect dengan any phones lagi. Memang terasa dia punya ANC tu. Kalau kau perasan, aku cakap dengan lebih kuat sebab nak dengar suara sendiri. Wow. Ini nanti kita buat full review lah dalam video akan datang. Vivo TWS2 ANC. And then kita kembali dekat kotak hitam ni. Ada satu macam card holder. Ada branding Vivo. Ini punya quality memang sangat nice weh. Solid gila. So korang boleh letak card korang kat dalam ni. And then dah, go cashless, settle. Ini tak sure dapat untuk media saja ataupun Vivo memang jual. Kalau Vivo jual ni memang padu babe. So itu saja, kita kembali ke kotak phone kita. Ini dia, star of the show. Okay, so inilah dia kotak untuk Vivo X70 Pro. Ada tulisan X70 Pro di sini. Co-engineered with Zeiss, okay. Untuk Vivo X70 Pro ni, dia ada collaboration dengan Zeiss lens lah. Dekat sebelah ni ada branding Vivo X70 Pro. Untuk phone yang kita nak unbox hari ni adalah berwarna Cosmic Black. So jom kita buka kotak dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. So this is the phone. Dah lama babe tak unbox phone. Rasa dia. Phone letak tepi dulu. And then kita tengok apa lagi yang ada di dalam ini. Ingat ada casing kat dalam ni. Aku pun mencungkil dia tadi. Okay, so buka dulu. Wow, casingnya kat dalam ni dah. So ada normal casing getah dalam ni. And then ada pamphlet, user manual and everything. Lepas tu ada SIM ejecting tools. Ini dia punya kabel. Ini adalah kabel USB type A kepada USB type C. Kemudian kita ada power brick. Ini adalah power brick Vivo Flash Charge 44W. Saiz ni memang besar kedabak. Wow. Seterusnya, Vivo masih membekalkan wired earphones. Tu dia, nampak tak Vivo masih appreciate dia punya pembeli. Oh, dan juga disebabkan phone ni tak ada audio jack, so dia bekalkan sekali USB-C kepada audio jack punya adapter. So itu saja semua yang ada dalam kotak ni. Now kita nak tolak ke tepi dulu semua. Let's have a look at our main star here, Vivo X70 Pro. Okay, jom kita buka dulu plastiknya. Wow. Ini dia rupa Vivo X70 Pro yang berwarna Cosmic Black. Kalau korang tengok betul-betul kat design ini, dia ada macam glittery-glittery sikit yang membuatkan design phone ni nampak seakan-akan dekat angkasa lepas. Right? Cosmic Black. Ini dia kamera Zeiss. Dekat belah kiri ni tak ada apa-apa, kosong. Semuanya ada dekat belah kanan ni. Dekat belah kanan ni ada power button and then ada volume button. Payoh. Payoh beh, payoh beh. Dekat bawah ni ada USB Type-C, ada lubang speaker dan juga ada SIM card slot. Untuk SIM card slot ni hanya ada satu slot sahaja. Tapi guys, memang tak tipu lah. Vivo memang power gila dalam membuat phone yang sangat selesa untuk dipegang. Phone ni terasa ringan but at the same time dia rasa sangat solid tau. Okay, so jom kita nak turn on dulu phone ni. Kita nak tengok serba sedikit sahaja apa yang best dekat dalam ni.
Alright guys, so phone dah di on kan. Screen dia memang sangat cantik, AMOLED display dengan refresh rate 120Hz. Korang mungkin tak nampak sangat sebab aku record ni dalam 30fps, tapi in real life memang sangat-sangat smooth. Dan untuk kamera utama Vivo X70 Pro ni adalah 50MP f1.8, 8MP periscope telephoto f3.4, 12MP telephoto f2.0 dan juga 12MP ultrawide f2.2. Jadi yang bestnya Vivo X70 Pro ni dia ada teknologi untuk mengurangkan glare. Jadi kalau ada lighting yang direct dekat kita, bila kita ambil gambar tu dia tak nampak, dia tak nampak silau sangat lah. Jadi aku nak cuba untuk ambil gambar kamera belakang ni dulu secara ringkas. Okey, aku nak cuba ambil gambar dekat lampu Kalimantan ni. Kita try ambil. Wow, detail gila. Lepas tu lampu pun kalau in real life ni memang agak silau, nak tengok pun silau kan. Tapi dalam gambar ni dia nampak just balance. Dekat atas ni pun ada spotlight juga, aku try ambil gambar sikit. Sekali lagi, in real life kalau ni memang nampak silau, tapi dalam gambar ni memang nampak balance saja. Nice tu. Kamera selfie ni adalah 32MP f2.5. So jom kita ambil a quick selfie. Wow. Kalau korang tengok dekat baju aku tu, boleh nampak tau macam detail-detail kat baju ni. Dekat dalam gambar ni memang sangat detail. Dan juga kalau korang tengok dekat bahagian misai aku ni, yang kumis-kumis baru nak tumbuh ni, boleh kira babe sehelai-sehelai ni baru nak tumbuh. Wow. Oh ya geng, lupa pula kita ada lagi satu kotak besar ni yang kita nak kena unbox. Aku pun tak tahu apa yang ada dekat dalam ni. So jom kita buka slow-slow. Aku rasa ada skateboard kot dekat dalam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, what is this? Kita ada card view. Okay, ni untuk media punya kot. So ni macam soundbar ya. Okay, this is a soundbar. Ni dia punya kaki dia, so kita letak flat macam ni. Ini dia punya on off button. Cuma aku tak sure ini produk Vivo ataupun tak, sebab aku dah cari merata tempat tak ada pun branding Vivo dekat sini. So aku tak sure ini just soundbar ke speaker untuk media saja ke, ataupun ini memang produk jualan diorang. Nampak aesthetically pleasing jugalah kalau korang nak letak dekat PC setup korang ataupun dekat TV sekalipun kan. Ini nanti pun aku akan masukkan dalam video full review nanti. So itu saja guys untuk video unboxing Vivo X70 Pro untuk kali ini. InsyaAllah nanti kita akan buat video full review lah tentang phone ni. Kita nak uji sikit kamera dia dekat kawasan gelap. Kita nak tengok detail gambar dia semua. Pumpam. Nanti kita cerita dalam video full review, okay? InsyaAllah kita akan berjumpa di video yang akan datang. Stay safe, take care, bye-bye. Assalamualaikum. Okay geng, macam mana dengan video tadi? Mantap tak? So jangan lupa like dan subscribe.